Kudengar derung nyamuk yang berbisa mengintai mangsa kala senja menjelma untuk menyuntik virus berbisa ke tubuh manusia. Mengapa dibiarkan dirimu menjadi mangsa? Janganlah Allah nyamuk Aedes hapuskan segera. Bersamalah kita memeranginya dengan azam dan tekad yang satu, agar tinggi tidak merajah lena, membunuh jiwa tak berdosa, merebut kasih bahagia sebuah keluarga, menimbulkan sengsara jika wabah melanda. Ayu semua, bersamalah kita membantah Aedes musuh durjana, untuk terus menikmati hidup yang lebih bermakna di bumi Tuhan yang Esa.